Hai, kembali lagi bersama channel saya Lisbeth Jalawa ataupun IJ. Nah, siang hari ini saya nak ajak kamu orang buah-buah ya. Apa yang kamu orang tanya dekat komen tu nanti saya jawab ya. Saya tak boleh jawab semuanya. Saya hanya boleh jawab sikit-sikit saja. Tengah hari ini saya akan jawab ya apa yang kamu tanya-tanya dekat komen tu, saya akan jawab. Sambil tu saya nak makan-makan dulu ya. Biarkan saya makan. Tengok sekarang sudah jam nak pukul 2. Lewat betul saya makan. Awal saya masak tadi. Tapi bibi Sika belum tidur, saya belum makan. Ni saya makan lauk dia sup ayam tua, sup ayam pencen. Ayam pencen ni lama sudah, 1 minggu sudah. Tak ada masa nak potong dia. Sebab hari tu baby Sika sakit. Tidak ada kesempatan nak potong. Hari ni saya potong dia. Terus masak dia sup saja ya. Sup terjun. Banyak betul lah lalat ni. Bagi yang tanya saya. Sama ada kami sekeluarga. Kami balik terus ke tidak, ya kami balik terus ya. Saya datang je ini duduk dekat Sarawak, minta dekat Sarawak. Kalau ada rezeki nanti mentawa, kalau ada rezeki kukut bolehlah nanti bercuti-cuti dekat dekat JB sini, dekat Johor sini ya, cuci-cuci mata, jalan-jalan. Okay, selesai satu pertanyaan ya, saya sudah jawab. Ya, kami sekeluarga balik terus, menetap terus di Sarawak ya. Bagi yang nak tahu saya Sarawaknya dekat mana, saya Sarawak dekat Sibu ya. Sambil makan, sambil kucar. Itulah. Tapi memang best lah sup panas-panas ni. Bagi yang tanya, saya punya suami ataupun Bisho. Sekarang dia kerja dekat KL sana. Dia tidak kerja dekat JB sini. Dia sudah kerja dekat KL sana. Dia pun ikut balik nanti. Tapi dia lambat sikit lah. Tapi nanti dia akan hantar kami balik. Tapi setakat sampai dekat Kuching saja. Sebab dia tidak ada cuti panjang. Kalau sudah habis projek, baru dia balik terus ikut kami. Kami anak beranak dekat sana ya. Kita makan lagi. Terima kasih kepada yang sudah mendoakan kesehatan Bibi Sika. Sekarang Bibi Sika sudah sembuh dari sakit ya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Tuhan memberkati kamu semua ya. Apa lagi yang kau orang tanya? Barang-barang saya simpan di dalam kereta ya. Tapi tidaklah barang itu banyak berharga. Tapi dia bermana lah. Macam baju apalah. Apa-apa segala macam lah. Tidak terlampau berharga. Tapi dia bermana. Itu saja. Mudah-mudahan barang saya sampai dengan selamat. Dan kereta pun sampai dengan selamat di Sarawak. Saya pun lupa apa yang kamu tanya-tanya dekat komen tu. Terlampau banyak. Terlupa. Ada terlepas pandang. Tapi saya perlahanlah balas kamu punya komen ya. Jangan risau. Haraplah teranglah saya punya jawapan ni. Okey. Buat macam ni, saya belum buat konten masak-masak dulu. Badannya masih letih, saya punya badan. Belum siap lagi mengemas. Bibi Sika pun baru sehat. Itulah. Ni pun ada kesempatan sikit ambil video makan saja ya.
makam dah tengok saya membeber. Tapi jangan kecam saya. Dia cakap sambil makan. Okay? Ada apa-apa lagi nak tanya, boleh tulis komen dekat bawah ya. Jangan segan-segan. Kalau ada masalah, saya balas nanti ya. Tapi dua hari ini memang terasa sunyi lah. Bisa pun tak ada. Ica Bear dengan Pak Munyit pun tak ada. Kami anak beranak saja dekat sini. Memang terasa sunyi. Okey, ini saja video dari saya untuk setengah hari ini ya. Okey, jangan lupa like, comment and subscribe. Saya nak sambung makan. Ini adik dengan kakak Nisa ni sudah makan. Saya makan dekat luar ni, dekat saya punya belakang rumah ni. Jangan tanya pergi Sika pergi mana, pergi Sika tengah tidur. Okay. Bye-bye. Jumpa lain video ya. Bye-bye.